Halo teman-teman semua, seperti biasa kita bermain game One Piece Pirate Legend The Great Voyage. Di video kali ini kita review akun lagi ya teman-teman, karena punya satu karakter SP baru, yaitu King. Nah, kita langsung aja ya teman-teman bahas hero-nya dan juga nanti kita bakalan tes arena. Oke, kita lihat akun server 60 ke bajak laut. Ini akun teman Lusan Gaming ya, wow. Untuk hero SP-nya udah punya 5 teman-teman. Ada King, Gear 5, Asura Zoro, Yamato, dan juga Uta. Mantep banget ya, meskipun masih bintang 3, tapi ini udah 5 SP loh. Jadi serius GG banget, kita lihat skill dari King. Damage continuous mengurangi kemampuan restore HP. Bisa mencegah kebangkitan. Oke, okay. Meningkatkan semua tingkat penghindaran. Meningkatkan attack speed. Ini bagus juga ya. Kalau misalnya dia itu mau apa namanya hidup lagi, King ini bisa ngehandle ya. Kita lihat, panjang banget nih. Setiap attack menciptakan nyala api besar untuk menyerang semua musuh. Oke, lalu api tersebar di seluruh area selama 5 detik. Target tidak dapat memulihkan HP dan juga energi. Tidak dapat dibangkitkan selama periode api teman-teman. Jadi kalau kena api nggak bakalan dia itu bisa hidup lagi. Selama durasi rilis, keterampilan King kebal terhadap damage. Mantep banget nih, ketika dia ngeluarin flame King Blade, dia bakalan kebal terhadap damage. Oke, rata-rata hero SP ya gitu ya. Terus kita lihat flame Sword Blade. Oh, jadi dia memancarkan pedang api yang kuat, nyerang target dengan energi tertinggi teman-teman. Ngincernya itu ya, dengan damage sama dengan sebagian maksimal HP 2 kali. Dan menghancurkan semua energi loh. Mengembalikan energi ke rekan satu tim acak dan mengembalikan 8% sama dengan maksimal HP sendiri. Selama durasi rilis, dia bakalan kebal terhadap damage. Lalu di sini memberikan kebal damage selama 3 detik untuk semua rekan satu tim. Ini bagus ya. Bisa ngasih kekebalan pada damage loh teman-teman. Dan juga meningkatkan kecepatan attack sebesar 25% selama 5 detik. Setelah flame shield menghilang, akan ada kesempatan menghindari semua serangan dan bertahan sepanjang pertempuran. Selama durasi rilis, King kebal terhadap ini bagus banget ya. Perisai api, bencana api. Damage yang diambil tidak akan melebihi bagian tertentu dari maksimal HP. Oke, nice. Lalu attack normal memiliki peluang tambahan 50% probabilitas menghancurkan 100 energi. Kebanyakan King ini dia bisa ngincer hero yang energinya tinggi ya teman-teman, lalu dihancurkan tuh energinya, jadi nggak bisa ulti. Ini King bagus sih, bagus banget malah. Hero SP rata-rata bagus ya. Jadi kita bakalan coba di arena teman-teman. Nah, oke, kita lihat arenanya dan ternyata ini udah direkam belum sih. Oh iya, kita masuk ke arena. Mana nih arena? Loh kok kita ngeblank ya. Arena di sini teman-teman. Nah, rankingnya jelas ya, ranking 1, dan kita lihat sesuaikan rank list. CP-nya oke. Okay. CP-nya paling tinggi ya. Mantep banget teman-teman. Tertinggi. CP tertinggi, arena jelas ranking 1. Dan kita bakalan coba lawan yang di bawah kita. Ada CP 2,5. Kita serang. Ini hero SP semua ya. Mantep banget worshipnya. Wah, langsung ambil punyanya Jack. Oh iya, G. Lalu seperti ini. Kita fight teman-teman. Wah, sama-sama punya King ya di sini. Hero SP-nya juga 5. Nah, King ini bisa ngasih api tuh, lihat. Sayangnya ini kalau sama-sama ada King, kita kurang bisa mengamati ya. Kena beku Yamato. Apakah kita bisa menang? Tebel juga, ini shieldnya dari siapa tuh yang kuning-kuning. King nyawanya masih kenceng ya, dan bisa ngedot-ngedot gitu teman-teman. Keren banget sih kebalnya. Nikah. Wah, ini nih King. Loh, dibentur. Wah, sialan ya kebentur. Asura bangge. Wah. Kita pengen lihat animasinya teman-teman by the way. Jadi kita sesuaikan dulu ya, coba ya.
kita butuh 2 hero aja deh. 2 hero 1,2 ya. Kita coba yang 1,2. 1,9 enggak apa-apa deh. Kita coba dulu seperti ini 1,9 ya tadi ya. Ya, jadi 1,8, 3 hero aja. Karena kita pengen lihat nih. Oke, jadi apinya teman-teman bisa lihat itu melindungi ke semua rekan tim. Ini langsung menang loh tuh. King. Wah, cuma menatap doang ternyata King. Ini kalau apinya dia nyebar ke seluruh tubuh bakalan kebal ya. Keren juga sih, kita bakalan coba King Solo ya. King Solo 1,9 dan kita coba King Solo. Apakah King ini bisa bertahan terhadap gempuran musuh teman-teman? Kita lihat dia ngedodge teman-teman. Gila. Wow, ini kalau apinya masih nyala damage-nya nggak terlalu gede ya, dan kadang sering ngedodge teman-teman, tapi tetap tembus juga sih damage-nya. Oke, dan dia bisa ngakil lagi. Tebel banget loh, 1 versus 5. Gokil banget ya. Keren sih, udah diikat sama Mochi, dihajar habis-habisan, dikasih stun, masih bertahan juga teman-teman, dan kita kasih speed yang lebih tinggi. Meskipun akhirnya tetap kalah. Karena kita pengen lihat King ini survive-nya seperti apa sih. 1,9. Kita coba serang lagi. Kasih satu, jangan heal deh. Kasih Yamato aja satu. Yamato dan juga King. Oh, terlalu cepat nih. Nah, rasain tuh beku. Aduh. Dorong, nice Yamato. Kena beku. Dan nyawa King masih penuh pemirsa. Gila, tebel banget sih, serius. Oke, Yamato. Jago banget ya si King ya. Keren-keren. 1,9 loh lawannya. Coba yang ranking 5. Coba yang lawan ranking 5 ya. Ranking 5 kayak apa? 3 hero deh. Ya, ranking 5 juga belum ada hero SP. Nice, King. Stun semua kan, mantep kan. Asura bangke. Buam. Dan King ulti teman-teman, sword flame-nya berapi-api. Ini apinya bisa nyebar ke semua penjuru loh. Ini gila ya, 3 hero doang SP bisa ngalahin yang CP-nya juga di atas, dan itu bukan hero SP. Jadi seperti itu aja teman-teman, kita coba lawan ranking 4. Apakah ada hero SP? Ada satu, lumayan. Dan ada Luffy Taro, ini mungkin bisa lebih survive ya. Tapi gila sakit banget loh Flame Sword-nya. Dan ini tebel banget ya. Barisan depan gila sih si King ini. Ini nyawanya sekarat, apakah dia bakalan nge-heal teman-teman? King, nyawanya udah sekarat loh. Masih belum mati. Dia masih bisa survive melawan Luffy Taro, memang agak berat ya. Asura bangke. Ah, King Dora. Nggak mati-mati tuh kan. Padahal dari sekarat, wah akhirnya mati. Ya, seperti itu aja ya teman-teman. Untuk hero King Dual Fire. Serius, GG banget sih King ini. Thank you ya teman-teman yang sudah nonton. Akhir kata untuk Mehmet Kota. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.